Desa telah mampu membangun infrastruktur dengan skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Misalkan dalam 4 tahun ini, desa mampu membangun lebih dari 191.000 km jalan desa. Puluhan ribu PAUD, Polindes, Posyandu, saluran irigasi, pasar-pasar desa, badan usaha milik desa, dan lain sebagainya. Juga termasuk hampir 1 juta unit sarana air bersih di desa-desa sekarang masyarakat sudah menikmati. Nah, ini impact-nya apa? Dalam 4 tahun belakangan ini terjadi kenaikan pendapatan per kapita di desa yang sangat besar. NKRI! NKRI! Metro Bandar!